Madura United Lock Competition 2023 didukung oleh Madura United. Extend Indonesia. Uniba Madura. KUP Pocut. Mandala Wisata Tour dan Transport. Safari Resto. Toko Vapor Era Digital. Jasku. Hamas Community. BPRS Bakti Sumekar. Jamteng Koni. Hana Park Resto and Playground. Friday Killer. CV Sinar Baru. Mandiri Finance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Kiki. Aku lagi ada di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Yuk ikut aku ke dalam. Baik teman-teman, selanjutnya kita bakalan datengin usaha sekitar Stadion Ratu Pamelingan karena tentunya kan di sini banyak sekali pertandingan. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih dampaknya untuk usaha mereka. Atas nama siapa dan dari mana? Saya Ella dari Panglekur. Di sini saya mau menanyakan tentang di sini kan Mbak membuka usaha di dekat Stadion tentunya. Nah, bagaimana sih kan banyak sekali giat pertandingan. Apakah berdampak seperti apa pendapatan untuk usaha yang Mbak jalankan? Oh, alhamdulillah berdampak baik. Penjualannya bisa laris. Terus kan kalau pertandingan banyak yang lagi nunggu, apa tuh namanya? Jam tanding. Iya. Jadi sering mampir sini. Jadi dampaknya alhamdulillah laris. Ya. Jadi cukup laris gitu ya, Mbak. Bukan cuma pertandingan sih, kalau di sini ramenya pas sore sampai malam kan di sini bukannya dari jam 8 sampai jam 1 malam. Jadi yang ramai itu dari sore sampai jam 1 malam biasanya ramai. Banyak orang yang ngopi. Ya. Oh ya, luar biasa. Terima kasih ya, Mbak. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai.
Mandala Wisata Tour dan Transport merupakan usaha yang berbadan hukum PT Mandala Wisata Rangga Jaya. Usaha ini bergerak di bisnis jasa transportasi, tiketing, tour, dan pariwisata. Bersama Mandala, perjalanan menyenangkan, pelayanan memuaskan. Hamas Community ini merupakan komunitas sosial yang menjaga rasa dan etika. Tagline-nya bersama berbagi kebaikan. Ini dimaksudkan kami punya semangat untuk merangkul elemen-elemen masyarakat yang menurut kami berada di arus bawah.